Orang nih azan masuk waktu sembahyang zuhur ke asar ke maghrib ke isya ke subuh ke ayo bertahan satu mat menggawi nang apa kabian bemandak satu mat baca nang ini nang datang dari Nabi marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Ingat situ marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Ingatkah? Ingat jelas. Pokoknya pemulaannya marhaban. Jangan marhabannya nurul ainilah. Sekali lagi ulangi. Marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Pian munnya membaca waktu orang azan paling 3 hari sisanya tuh hafalam sudah. Karena dibaca terus setiap kali mendengar azan. Nah, apabilakah waktunya pian keadaan pian bumandak lo baca dulu. Kenapa gerang orang nang membaca itu? Ujar Nabi kataballahu taala lahu al-hasanah. Allah taala akan mencatat bagi orang nang membaca itu 1000 kebaikan. Nyamannya gawiannya upahnya 1000 kebaikan. Kada gampang biannya lah. Mungkin kita menggawi 1000 kebaikan lucur. Ini mudah-mudah. Bukan hanya itu, ujar Nabi, wa maha anhu al-fasai'ah, dan Allah taala ampuni 1000 dosanya. Jadi 1000 gawian kejahatan dosa diampuni Tuhan. Dan warufi alahu alfa darajah, diangkat oleh Allah taala 1000 derajat. Ayo pian bayangkan. Mbah itu napa berniat ada dalam hati, ya Allah ya Rabbi ulun nak mengerjakan sembahyang nah di dalam waktunya. Ini mudahan kita nih beri Allah taala taufik beri hidayah kawa ma'amalakan. Alhamdulillah.